orang. Fikir sekarang ni pun dia dah meningkat remaja kan. Rasa macam dugaan nak meningkat remaja pun mula terasa sebagai seorang ibu. Tapi itu semua fasa-fasa yang harus kita lalui dan yang semua orang boleh menyanyi bersama. Dan saya juga akan menyumbangkan beberapa lagu dan mungkin ada sesuatu yang nak kita sharekan kat sana. So, please come over, join us untuk konsert romantik nanti, okay? See ya. Thank you, Wak. Thank you. Thank you. Thank you, Kak. Saya sebab mungkin awak tak tahu pun lama-lama jalan tu. Thank you, Bang. Thank you. Macam ada tu pandang dari kan macam ada. Sekarang Pak Zira. Kita berikan tepukan yang borong. Dah mengenali diri bila nak bekerja tu soalnya senang dan kita lebih banyak kompromi sebab kita tak nak berlaku bekerja tak itu lagi, so kita kompromi benda tu so, dan untuk memperbaiki atau awirakan lah. Assalamualaikum. Saya sangat-sangat teruja dan bersyukur kerana konsert romantika yang pertama tu dapat sambutan yang baik, ramai yang memberi feedback yang baik. Dan kerana kejayaan itu maka ada konsert romantika yang kedua yang dirancangkan dibuat di Sabah. Sebenarnya rancangan kita dah tengah lama sebelum PKP lagi kan, tapi ianya tergendala dan alhamdulillah saya tak sangka rupanya lepas PKP pun perancangan ini diteruskan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dato' Awi, kepada tim kerana memberi kepercayaan dan amanah yang berat kepada saya. Nak bergandingkan dengan satu nama yang besar yang walaupun dia sakit terlantar, dia buka suara nyanyi je dah boom. Jadi kita nak beraksi di sebelah dia memang sesuatu yang bukan senang. Kita plan konsert romantika di insyaAllah tu habis selesai je. Tak lama kemudian tu saya nak buat Haja yang kita nak buat lagi satu. Dan kemudian galeri berlaku dan sebagainya. Waktu lepas kita berluang untuk ke Sabah, waktu konon-kononnya COVID dah kurang dan kita pun fly ke Sabah untuk check wedding dan sebagainya. Kita dah pergi ke sana dan kita dah actually dah nak confirmkan date untuk buat romantika tu. Kami setuju dengan itu. Okey tu, dapat jawapan. Dapat memang Datuk bagi jawapan dah. Okey, ada lagi soalan? Okey, saya nak tanya kepada pengarah muzik kita. Mungkin boleh okay, so insyaAllah selepas ini kita ada lagi satu sesi one-to-one bersama dengan Dato' Awi dan juga Era Fazira bersama dengan rakan-rakan media. Selepas ini kita nak teruskan lagi satu lagi sidang media. Jadi saya ucapkan terima kasih. Memang lihat sini, memang seru menyanyi dan jelas. Buat bukanlah kembali saya melupakan langsung dan nyanyian saya. Cuma saya lebih selektif. Dan untuk konsert, saya tahu ini berskala besar daripada keselesaan saya. Saya masih lagi juga lah buat show dengan dinner show sendiri, tapi cuma saya lebih selektif saja. Tapi kali ini saya menyambut cabaran ini kerana satu, ini adalah kata kesinambungan romantika yang pertama. Kedua, kata saya kata juga dengan Dato' Awi yang sekarang agak besar ni adalah konsert ni kan. Jadi memang nervous tu terlebih lah. Tapi saya rasa saya nervous kerana saya tak nak menciptakan. Saya diberi tanggungjawab dan amanah, saya boleh buat yang terbaik.